Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup yang hanya satu kali di alam fana ini. Oleh Allah diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang paling bahagia dalam kehidupan di dunia ini adalah orang yang bisa menjalani beribadah kepada Allah dengan keikhlasan yang tinggi, dengan niat yang karena Allah. Bagaimana dia tidak bahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas bumi saja, begitu dia dikenal oleh seorang pejabat, dikenal bupati, dikenal menteri, apalagi dikenal presiden, dia merasa bahagia sekali. Lantas bagaimana jika yang mengenal dia adalah Allah Rabbul Alamin, Maha Pencipta segala alam yang ada ini? Tentu dia akan merasa lebih bahagia lagi. Orang yang ikhlas, orang yang karena Allah adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a 'alaikal Qur'an." Lantas sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, hal sammani laka? Apakah Allah menyebut namaku kepadamu, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammakali, Allah menyebut namaku, Allah menyebut namamu untukku." Lantas sahabat Ubay tertunduk menangis. Kenapa? Karena dia merasa bahagia namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa ikhlas, orang yang bisa karena Allah, dia selalu mengetahui amal ibadahnya mungkin orang lain tidak melihatnya, orang lain tidak mengindahkan, orang lain tidak mempedulikan. Tetapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ada seorang ulama menjelaskan tentang kiat-kiat untuk meraih suatu kebahagiaan, yaitu ketika dia sedang berbuat baik kepada orang lain, janganlah dia seakan-akan sedang bermuamalah dengan orang itu, tetapi dia supaya meyakini bahwa dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berharap sesuatu pun kepada orang yang dia sedekahin itu. Dia tidak mengharapkan akan pujian-pujian dari orang tersebut, tetapi yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa yang budiman, jika demikian yang dia lakukan, maka yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak lagi peduli kepada orang yang mungkin mencemooh kepada dia atau orang yang mengejek kepada dia. Dia juga tidak berharap banyak. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari seorang atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Syiar yang dia lakukan adalah sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam firman-Nya Allah menyebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukur. Kami tidaklah mengharapkan sesuatu pun dari kalian. Kami tidak mengharapkan kalian memberikan sesuatu kepada kami ataupun berterima kasih kepada kami. Karena apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata kami mengharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak bisa ikhlas, tidak bisa karena Allah di dalam menjalani beribadah kepada Allah. Maka yang akan selalu diharapkan adalah pujian-pujian dari seseorang. Yang diharapkan adalah imbalan sesuatu dari orang lain. Orang yang ikhlas, dia akan selalu mengutamakan, dia akan selalu berharap semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 7 golongan ini kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu ada 2 golongan yang mereka memiliki keikhlasan dalam beribadah, memiliki niat yang karena Allah dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Yang pertama, rajulun tasaddaqa yaminuhu fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ketika dia melaksanakan sedekah ini, dia tidak bilang kepada orang lain, dia tidak ingin dilihat oleh orang lain, tetapi dia sengaja sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai ketika tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak melihatnya. Karena yang diharapkan adalah semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang kedua adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Seorang laki-laki yang dia ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, dia kemudian menangis, meneteskan air mata. Ini karena dia merasa bahagia bisa bermuamalah kepada Allah. Dia merasa bahagia karena dia merasa mendapatkan perhatian dari Allah. Dia merasa bahagia karena dia adalah orang yang betul-betul bisa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa ikhlas sekalipun dalam kondisi yang ramai, banyak orang di sana, dia tetap akan bisa mengkondisikan dirinya untuk bermuamalah kepada Allah. Sehingga walaupun banyak teman di situ, banyak orang yang melihat, dia tetap bisa menangis. Menangisnya semata-mata karena dia merasa bahagia mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, itulah pentingnya kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang karena Allah dalam kita menjalani kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan
tentang pentingnya memiliki keikhlasan hati, niat yang karena Allah dalam kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.